yang kami hormati keluarga besar Bapak Karmendi dan Ibu Sri Handayani dari Kampung Trenggilis yang merupakan orang tua dari Ananda Muhammad Imam Prabowo beserta rombongan. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Bambang Rianto SPD dan Ibu Sri Agustina SE yang merupakan orang tua dari Ananda Almira Indah Rianti AMD HM. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 016 Bapak Kaswanto. Yang kami hormati jajaran pengurus RW 16, jajaran pengurus RT 1 dengan sampai dengan RT 08, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan tazim kami. Tak terlupakan pula kami hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh di lingkungan Perum Kriya Persada Elo RW 016 Mustika Jaya Kota Bekasi, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada hari ini telah berkenan bisa meluangkan waktu untuk berkumpul di rumah Bapak Bambang Rianto dalam rangka acara khitbah antara Ananda Muhammad Imam Prabowo dan Ananda Almira Indah Rianti. Nikmat sehat walafiat dan tentunya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang manakala kita akan menghitung tentu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan tersebut. Tak lupa salam dan salawat. Marilah sama-sama kita haturkan kepada teladan kita Nabi Agung akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in ma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum su'uba wa qaba'ila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahu al-'adzim. Yang kami hormati segenap para alim, para ulama, para asatidz, para ujaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Bambang Rianto SPD beserta Ibu Sri Agustina SE yang sebagai orang tua dari Ananda Almira Indah Rianti AMD beserta keluarga besarnya. Dan yang kami hormati segenap pengurus lingkungan RW 016, alhamdulillah teman saya Pak pengurus ketua RW nya Pak Kaswanto dan Ibu Mimin, Bu Hadi, Bu Hidin, segenap pengurus RW 16 Kelurahan Mustika Jaya beserta Bapak RT dan segenap pengurusnya di lingkungan RW 16 Perumahan Perum Persada Elok. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran keluarga besar kami yaitu keluarga besar Pak Karmendi serta Ibu Sri Handayani, orang tua dari Mas Muhammad Imam Prabowo, saya perkenalkan saya mewakili keluarga besar beliau. Nama saya Muhammad Toha,
Ketua RW juga, Bu. Ketua RW 09 Puskajaya. Nah, saya pun guys kenal sama Pak Kaswanto dan Bu Mimin. Alhamdulillah Bu Mimin pernah ke rumah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pertama mari kita sama-sama kita bersyukuri nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat, rahmat, hidayah, inayah semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sama-sama berkumpul di tempat kediaman Bapak Bambang Rianto beserta keluarga, yang alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semuanya adalah untuk sama-sama menyaksikan Maqsudil Azam, maksud yang mulia dari keluarga besar kami, keluarga besar Pak Karmen dan Bispa Ibu, dan mewakili dari Ananda Mas Imam Prabowo. Harapan kami tentunya dengan kedatangan keluarga besar kami ke sini, menentukan pilihan tentunya saja untuk meminang Ananda Almira. Besar harapan kami sepulangnya dari sini dengan membawa hati yang gembira, tentu saja waktu khusus ini kepada Mas Imam Prabowo karena telah diterima pilihan hatinya, telah diterima maksud hatinya, yaitu untuk meminang dan melamar Ananda Almira, putri dari Bapak Bambang sekeluarga, dan Ibu Sri Ibu Sri Kristina, oh Ibu Sri Agustina SX, ya Pak ya, mudah-mudahan itu. Dan selanjutnya kami mohon maaf sekiranya kedatangan keluarga besar kami banyak kekurangan-kekurangan dan barangkali banyak yang kurang berkenan dengan kedatangan keluarga besar. Mohon maaf kepada seluruh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala 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 kuasa. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Kadiri dan Ibu Sri Adayani. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Bambang Rianto SPD dan Ibu Sri Agustina Agustina SD. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 dan pengurusnya, Bapak RT beserta pengurusnya. Yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, para ulama dan tamu undangan sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi rasa alhamdulillah pada siang hari ini kami pada kesempatan ini mohon maaf kita santai saja Pak ya, Pak RW, bukan saya tuh masih mantan Pak, mantan RW. Saya kenalin istri saya boleh Pak? Boleh Pak. Bu Mimin istri saya. Ini kebetulan mantan ketemu yang baru. Sudah dua periode Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah saya baru 3 periode Pak. Tapi walaupun sama-sama RW masih mohon maaf ya. Tidak asal diterima. Ada syarat tertentu harus diverifikasi. Sudah nyampe saja. Oh ya Mas, ada salam dari Jawa Tengah. Barusan telepon Pak Ganjar Pranowo nggak bisa hadir. Karena kebetulan nggak diundang. Ya, jadi nggak bisa hadir. Ini karena Prabowo dengan Pranowo ini lagi ngetren ya ceritanya. Ini Mas, mohon maaf nih. Ini bapak-bapak sekalian, terutama ibu Bu Pak Karmendi dan Bu Sri Adayani. Ini saya apa sama beliau ini? Injil lagi injil itu, tahu nggak injil lagi injil? Injil lagi injil bahasa Jawanya itu sering kemari itu, ngumpet-ngumpet dari sana. Ini tak buka aja Mas.
biar tahu kesana apa, tapi ada kejar-kejaran ulang tahun, kejar-kejaran lempar-lemparan apa itu lempar-lemparan apa itu? Kalau sekarang kerennya itu anu apa, bukan-bukan tapi tarik itu dulu mas Bowo, bukan saya gak tahu ya, kayak kelihatannya Mas Bowo yang lempar kejar-kejaran pakai baju. Ya ini Bu, Pak Karmendi, beliau ini udah kalau di sekitar sini ke sana itu udah familiar karena beliau sering ke sini. Mungkin ada sekitar udah 4 tahunan masih ada. Pas tengah lo. Gak jauh beda berarti pikiran saya kan. Jadi gini Mas, saya mewakili dapat amanah dari keluarga Pak Bambang. Untuk antara bisa enggaknya menerima Mas Bowo ini jadi calon menantunya, harus diverifikasi dulu Mas. Terus sekarang kayak guru-guru itu harus setiap tahunnya ada aktivitas sih Mas ya. Ini juga perlu karena biar mantap ya, jadi Mas Pak Bambang dan keluarga itu mantap menerima Mas Bowo ini. Perlu saya tanyakan dulu Mas, kalau kerjaan saya udah tahu, udah punya kerjaan yang apaan, alhamdulillah. Terus kemudian memang kenalnya udah lama Mas dengan Mas Pak Bakso, dengan apa namanya? Oh Mira, Mas siapa berarti ya? Mira, apa? Dan bapaknya siapa namanya? Oh iya, Bambang siapa? Oh bukan kendor, bukan kendor itu ya. Jadi sudah ya, itu sudah lumayan ya, lumayan. Kemudian perlu diketahui juga Mas, modal utama Mas Bowo ini kok seneng banget sama ini apa sih modalnya? Apakah modal cinta atau merasa kemampuan? Ini termasuk. Ini harus apa kalau dulu itu ada screening nih Mas. Gimana? Oh iya, itu kata Pak Ustaz. Iya. Berarti itu entah bocoran dari Pak Ustaz atau enggak, saya enggak tahu nih. Jangan-jangan udah ditarik juga nih Pak. Jadi udah klop gitu. Terus kemudian Mas ya. Habis ini mau ngapain lagi Mas? Oh, belum selesai. Kemudian Mas ya, kalau Pak Bambang dan Ibu Sri Arbitina ada hal yang kurang berkenan, mohon maklum kondisi perumahan Mas seperti ini, gangnya sepi ya Bu ya. Beda kalau di perkampungan, gangnya luas Pak ya, itu luas. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau kata-kata maupun disirap dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.